உள்ள இருந்து வழி வருது. எங்க வா Halo Sob, kemunculan ular secara tak terduga selalu saja membuat heboh masyarakat hingga saat ini. Itu semua karena ular tersebut sering memangsa hewan ternak warga dan dalam keadaan tertentu bisa menyerang manusia sekalipun. Oleh karena itu banyak warga yang memilih berlari menjauh saat bertemu makhluk tersebut. Seperti dengan kisah kemunculan ular-ular berikut ini yang sempat gegerkan warga. Nah Sob, video kali ini awalnya kita melihat dua orang pria pergi ke kebun dekat dengan hutan. Tapi saat sampai di dekat hutan, dua orang ini kaget melihat sosok ular piton raksasa yang bergerak masuk ke hutan. Ya enggak, Pak. Bahkan saat di kejauhan, pria ini mengira jika ular raksasa itu sebuah pohon kelapa yang lapuk. Namun saat melihat ular raksasa di dekat kebun, seorang warga tampak terkejut dan merekam kejadian ini. Karena dianggap berbahaya, seorang warga mengejar ular raksasa itu dengan membawa sebuah sabit. Namun saat hendak ditangkap, ular raksasa itu langsung bergerak cepat dan masuk ke semak-semak dekat hutan. Rekaman kejadian ini menjadi viral di media sosial dan membuat geger warganet. Menanggapi video viral itu, banyak warga yang berkomentar ngeri dan merinding. Melihat tubuh si ular, menurut perkiraan, ular piton raksasa itu memiliki panjang sekitar 8 meter lebih. Selain kejadian itu, seorang warga juga sempat merekam momen kejadian yang sama. Pasalnya saat masuk kebun, seorang pria melihat ular raksasa yang melintas dengan ukuran yang tak wajar. Dalam video, ular itu melintas dan melenggak-lenggok di dekat kebun warga saat suasana gerimis. Saat melihat sosok ular raksasa itu, pria itu sontak kaget dan mencoba merekamnya dari dekat. Sepertinya ular itu tidak mengetahui kalau ada seorang pria di belakangnya mendekati dan merekamnya. Rekaman video ini juga langsung viral di media sosial dan bikin geger dunia maya. Nah, kalau yang kali ini Sob, juga sempat dialami pekerja di Kalimantan. Awalnya para pekerja berniat membuka lahan di dekat hutan menggunakan eskavator, tapi siapa sangka para pekerja malah mendapati seekor ular piton raksasa yang keluar dari sarangnya. Dalam rekaman video, ular piton raksasa itu tampak bergelantungan saat diangkat dengan eskavator. Karena tubuhnya sangat besar dan panjang, para pekerja langsung merekam ular piton raksasa dari kejauhan. Setelah kejadian tersebut, rekaman itu menjadi viral karena membuat gempar media sosial. Menurut perkiraan, ular piton raksasa itu memiliki panjang 8 hingga 9 meter. Wih, panjang amat ya Sob, ularnya. Ular itu lari harusnya. Ya enggak, Pak. Nah Sob, itulah tadi kejadian penemuan ular raksasa yang menggemparkan dunia.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!